saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Pelakon sensasi Putri Sarah Liana tidak gentar berdepan sebarang situasi membabitkan konflik rumah tangganya bersama suami Samsul Yusuf dan madunya Ira Kaza. Menerusi satu hantaran terbaru di Instastory, pelakon berusia 38 tahun itu memberi reaksi berkenaan terhadap posting daripada seorang rekannya Eme Mvipa yang mendakwa Samsul sudah melantik peguam bagi membela istri kedua. Eme yang dipercayai pengurus Sarah menulis, dia menyifatkan tindakan Samsul yang juga pengarah popular itu bukan penyelesaian terbaik bagi kedua-dua pihak. Aduh, boleh pula dia lantik peguam untuk backup istri kedua daripada masuk penjara. Macam Megatron lawan Optimus Prime, sedihlah kalau nak betulkan bukan cara gini bro, ni memang luncai dengan abu tulisnya. Emi menulis perkara tersebut di Instastory miliknya tengah malam tadi sebelum dikongsi semula oleh pelakon drama Suri Hati itu hari ini. Namun begitu, dia menganggap ia mungkin salah satu doa Sarah diperkenankan Allah sekaligus memberi petunjuk yang sebenar. Tapi Alhamdulillah mungkin salah satu doa Sarah untuk diberikan petunjuk yang sebenar-benarnya itu terjawab. Sekarang kami tahu dah di mana pendirian kamu, Samsul. Betullah bila Mak sendiri cakap, kiblat pun dah bertukar ke arah sana, ujarnya. Terdahulu, konflik rumah tangga Sarah dan Samsul kembali menjadi perbualan ramai selepas pengarah itu mengaku telah bernikah dua dengan Ira di Thailand. Disebabkan pengakuan terbabit, ibu dua cahaya mata itu nekat memfailkan permohonan cerai di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur pada 16 Januari lalu. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.